kita di pasar sarjana itu kan ya sekitar 15% itu kan non muslim, cukup besar. Benar, ya. Ya, mereka yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya yang Katolik, ya semua kuliah di UMI, dan saya kira dosen-dosen kita itu tidak ada perlakuan berbeda, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan dan sebagainya. Di pasca sarjana UMI sendiri, bagaimana persiapannya dan apa saja yang menjadi target, termasuk apa saja yang sementara jalan, Pak Prof? Mungkin saya langsung saja, Pak Prof, persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alif. Alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang pelayanan Embrace Smart University di Pasar Sarjana, memang Pasar Sarjana UMI ini adalah merupakan salah satu unit penyelenggara program studi di antara 14 UPPS yang ada dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Nah, tentunya memang setiap unit itu punya visi masing-masing. Yeah. Visi masing-masing unit itu, misalnya unit Pasar Sarjana itu visinya merupakan breakdown dari visi Universitas Muslim Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi UMI adalah ingin menjadikan UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi. Nah, sedangkan misinya untuk mewujudkan visi UMI ini, maka pimpinan universitas, tentu rektor dalam hal ini, di mana-mana itu ya menjadi program unggulannya itu yang bisa mewujudkan visinya itu adalah Embracing Smart University. Nah, oleh karena itu, dari visi dan misi Universitas Muslim Indonesia, kami di unit, terutama di Pasar Sarjana itu, juga mencanangkan visi yang akan menjabarkan visi universitas. Apa itu visinya Pasar Sarjana UMI? Visinya itu adalah menjadikan Pasar Sarjana UMI unggul dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau bicara pendidikan, tentu kandungannya itu adalah seluruh tahapan proses akademik. Ya. Jadi, tahapan proses akademik itu ya tentu mulai dari seleksi penjaringan mahasiswa baru. Ya, sampai pada proses pelaksanaan perkuliahan, proses pelaksanaan ujian-ujian, baik ujian semester maupun ujian-ujian yang berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir, proposal penelitian, hasil penelitian, seminar ya, seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, kemudian ujian tutup. Kalau S3 kan ada ujian promosi. Nah, semuanya itu dalam proses pelayanan itu dengan beralih kepada jadi dari konvensional ke digital, ya, ke digital. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, penerima mahasiswa sekarang ini
mulai dari seleksinya itu kan ya mulai pendaftaran, mendaftar online, membayar SPP, BPP, SPP dan pembayar lainnya juga, sistem transfer, sistem transfer dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan ujian, ujian TOEFL, ujian TPA, bahkan wawancara, bisa ya lewat Zoom, lewat Zoom. Iya, iya. Jadi ya, jadi semuanya. Demikian juga naskah-naskah ujian atau draft proposal, draft tesis, draft disertasi dalam proses pembimbingan. Ya, dosen sekarang itu memeriksa melalui online, ya dengan menerima naskah itu melalui email. Ya, email itu ya memang ada aplikasinya itu yang kita periksa, ya kita coret-coret, selesai kita kirim kembali kepada mahasiswanya tanpa ketemu secara fisik. Jadi unggul dalam pelayanan pendidikan ya semua proses pendidikan sampai pada yudisium terakhir. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian unggul dalam pelayanan penelitian. Nah, sekarang ini memang yang menjadi atau salah satu yang menjadi indikator dalam penilaian borang akreditasi itu adalah publikasi mahasiswa. Oh, iya. Dan publikasi dosen. Termasuk jurnal-jurnal ini, Pak. Iya, jurnal itu adalah output dari penelitian. Karena yang ditulis di jurnal itu adalah merupakan intisari dari hasil penelitian mahasiswa. Nah, demikian juga hasil penelitian dosen. Ada juga penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. Nah, itu jadi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Terutama penelitian-penelitian yang membutuhkan data empirik, ya, data lapangan. Jadi mungkin mahasiswa itu lebih banyak terlibat dalam proses pengambilan data. Nah, itu. Nah, terkait apa yang Pak Prof tadi jabarkan kan terkait smart pelayanan dan smart system yang diberlakukan, yeah, di pascasarjana. Nah, ada komponen lain misalnya dari sisi smart infrastrukturnya sendiri, yeah, pascasarjana. Yeah. Apa saja sih fasilitas yang ada di pasca sarjana saat ini yang mendukung Smart University ini, Pak Bro? Ya, jadi pasca sarjana UMI saya kira kalau kita bandingkan dengan pasca sarjana yang ada di Makassar atau bahkan di kota-kota lainnya, pasca sarjana UMI adalah merupakan pasca sarjana yang paling lengkap. Ya, sarana prasarananya. Ya, jadi mulai dari gedung perkuliahan, ya, gedung perkantoran. Gedung perkantoran kita dan gedung perkuliahan kita itu kalau yang utama itu adalah yang ada di bawah playover itu. Oh iya. Ya, samping kiri. Iya. Nah, di situ kan dilengkapi dengan ruang perkuliahan yang ruang perkuliahan itu sekarang dilengkapi dengan perangkat teknologi, ya, Zoom, ya. Jadi jauh sebelum COVID kami di pascasarjana itu sudah selalu melaksanakan perkuliahan jarak jauh secara daring. Iya. Waktu itu belum namanya Zoom apa. Kami punya fasilitas terutama di 101 itu, ya, PJJ namanya. Jadi kita beri nama itu Aula PJJ, perkuliahan jarak jauh. Model telekonferensi mungkin, Pak Prof, dulu. Iya, istilahnya. Itu kan model studio. Jadi itu iya. Pernah berkunjung ke situ? Sampai di depan sih, Pak Prof. Itu kan model kursinya kan, ya, model teter, ya, kayak LT teter. Dan itu kalau kita lihat itu kan kayak kita di dalam pesawat,
kursinya saja begini kayak kayak kursinya Garuda itu. Tuh, saya ke UNAS kemana kan belum begitu. Kemudian layar monitor yang mampu meng-cover misalnya kalau kita kuliah ratusan orang secara massal, baik berada di satu tempat maupun di berbagai tempat di wilayah Indonesia ini, itu dia cover semua. Dan saya kira di UNAS juga belum ada seperti itu, di UNE belum ada seperti itu, apalagi di UIN, mohon maaf ini ya saya menyebutnya karena saya juga PTN-PTS di Makassar ini kan saya juga biasa diundang menguji gitu ya, jadi saya tahu fasilitasnya. Kemudian ya semua ruangan itu ya semua sejuk ya, semua dingin, tidak ada yang tidak dingin. Selain dingin ya harum gitu, dan ada fasilitas lift ya. Kemudian di bawah kepemimpinan saya itu memang kita rencana pengembangan. Nah, jadi sebetulnya jadi masalah di pasar sarjana itu seperti yang menjadi masalah pada umumnya di Indonesia itu adalah persoalan perparkiran sebenarnya. Betul, iya. Agak sempit memang di depan halaman. Tapi kami sudah punya konsep pengembangan dan insya Allah itu akan kita realisasikan dalam waktu dekat. Sudah ada desainnya, RAB-nya. Kita rencana membangun gedung berlantai 5 antara musalla dengan gedung A yang ada sekarang. Ya, itu kan cukup luas. Luasnya itu ya kira-kira 90 meter ya, kali 90 meter kali 85 meter. Besar sekali ya, itu. Besar, besar. Dan gedung lantai 5 itu nanti itu sekaligus kita akan melakukan apa penataan perparkiran dengan semua yang ada sekarang ini menjadi lantai 1 itu nanti menjadi basement. Basement. Jadi perparkiran di lokasi gedung yang lama ini, Pak Prof. Iya. Oh, iya. Dan itu di belakang ruang transit di gedung B itu ada ada bangunan sederhana yang tembus ke jalan Macini di belakang itu. Iya. Itu kita sudah apa pendekatan untuk kita bebaskan. Jadi insya Allah nanti kalau semua lantai satu itu tidak ada lagi ruangan, semua menjadi basement, lalu kemudian pintu masuknya dari Urip Simaharjo dan pintu keluarnya itu di Macini, maka saya kira insya Allah alhamdulillah masalah kesemrautan perparkiran dan kemacetan itu bisa apa bisa terselesaikan. Siap, siap. Nah, itu. Lalu kemudian lantai 2 itu rencananya ya masjid. Ya, yang masjid sekarang yang agak kecil ya. Iya, tapi tetangga kita juga salat Jumat di situ. Lantai 2 itu selain masjid, kita juga akan siapkan di situ sekretariat forum komunikasi mahasiswa pasca sarjana dan sekretariat ikatan alumni pasca sarjana. Lantai 3 nanti ya, lantai 3 itu menjadi ruangan perkuliahan yang bisa menutupi kekurangan ruang perkuliahan kalau perkuliahan offline. Nah, selama ini tuh kan kita masih pakai ruangan fakultas hukum ya, fakultas ekonomi. Nah, insya Allah kalau jadi ini gedung lantai 5, maka semua perkuliahan mahasiswa sarjana itu di pasar sarjana sendiri. Nah, di lantai 4 itu adalah pusat perkantoran para program studi.
Jadi kami rancang itu di lantai 4 itu ada 25 ruangan ketua program studi yang memadai. Itu. Jadi nah sekarang ini kan kita baru membina 16 program studi. Tetapi insya Allah dalam tahun 2024 ini kan ada kurang lebih 10 yang sementara mengajukan permohonan penyusunan borang dalam rangka permohonan izin pembukaan prodi baru. Dan kita memang prediksi tahun 2024 itu program studi yang dibina di pasar sarjana itu menjadi 25 program studi. Banyak sekali. Nah, dan di lantai 5 itu kita akan bikin aula atau ruangan pertemuan yang bertaraf internasional. Yang bentuknya itu oval, jadi teter ya, semakin ke belakang semakin tinggi gitu ya. Kemudian ruang sidangnya di depan itu juga, ya kalau kita pernah lihat itu di Majelis Umum Persyaratan Bangsa-Bangsa ya, jadi mungkin miniaturnya ya, itu memuat sekitar 555 audiens. Ya, jadi kalau misalnya ada promosi dokter, ya, ada juga. Biasanya kan kalau misalnya pejabat itu kan ya di atas 300 audiensnya yang hadir. Insya Allah ya, ke depan ketika ruang pertemuan yang bertaraf internasional itu ya selesai, ya bisa apa memenuhi kebutuhan akan promosi doktor. Misalnya kalau ada seorang tokoh yang ikut S3 dulu itu kan betul, aduh iya sampai membeludak kan, iya sampai biasa memang bro. Iya. Ya. Nah, itu ya smart infrastrukturnya dari sisi infrastruktur. Jadi ya, kita doakan mudah-mudahan pembangunan gedung pasca sarjana ini bisa segera terwujud di zaman Pak Prof. Nah, yang paling penting mungkin bagi Umi kan ini identik dengan sesuai dengan namanya Universitas Muslim Indonesia Pak Prof. Ya. Nah, kalau misalnya yang namanya Smart University biasanya orang hilang identitas keagamaannya ya, Pak Prof. Nah, kalau dari sisi di Pascasarjana, dari sisi keagamaan ini atau menyambut atau menuju Smart University ini, dari sisi keagamaan di Pascasarjana, apa yang menjadi penekanan di situ, Pak Prof? Iya, sebetulnya di Pascasarjana dan semua unit, kita kan memang sudah ada aplikasi komunikasi itu yang namanya UMI Memo itu. UMI Memo itu semua informasi tentang UMI, apakah itu rapat atau apa termasuk ujian, itu ada di UMI Memo. Jadi UMI Memo itu sekaligus menjadi alarm ketika misalnya masuk waktu sholat, itu kan kita diingatkan. Ini yang penting Pak Prof. Iya. Nah, demikian juga begitu masuk waktu sholat, maka otomatis meja kerja, komputer kerja itu, para staf itu kan itu semua di situ tampil itu panggilan asan dan tertutup untuk menginput gitu. Jadi misalnya mau masih tidak bekerja, mau tinggalkan dulu mau sholat tidak dulu. Mau tinggalkan. Betul. Ya jadi saya kira smart berkaitan dengan ciri khas UMI sebagai lembaga dakwah, saya kira ya itu memang sudah terdesain dengan baik. Betul, siap. Jadi memang sudah sampai ke sana memang pemikirannya UMI, Pak. Iya. Siap. Nah, dari sisi kemahasiswaan, Pak Prof. UMI saat ini bisa dibilang menjadi favorit bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, S2, Pak Prof. Ada berapa program studi yang sekarang tersedia di UI, pasca sarjana UMI, Pak Prof? Nah, di pasca sarjana UMI saat ini kan kita sudah membina 16 program studi. Dari 16 program studi itu,
4 diantaranya adalah program studi doktor dan 12 diantaranya adalah program studi magister. Program studi doktor itu yang pertama doktor ilmu manajemen, yang kedua doktor ilmu hukum, yang ketiga doktor manajemen pendidikan Islam, yang keempat doktor ilmu perikanan. Sedangkan program magister itu yang pertama magister manajemen, yang kedua magister hukum, yang ketiga magister agama, yang keempat magister akuntansi, yang kelima magister ilmu ekonomi, yang keenam magister teknik sipil, magister teknik kimia, magister teknik mesin, magister kesehatan masyarakat, magister akuntansi, magister teknik sipil, yang terakhir itu adalah magister farmasi, ada 12 itu. Dari 14 ini Pak Prof, peminat yang paling tinggi? Ya tentu peminat yang paling tinggi itu adalah program studi magister ilmu hukum. Karena magister ilmu hukum itu memang merupakan program studi yang pertama unggul dan memang pertama juga A. Akreditasi A. Ya akreditasi A. S1-nya, S2-nya saya kira jauh lebih duluan A, UMI daripada misalnya UNHAS gitu. Itulah sebabnya misalnya anak-anak dosen dari UNHAS itu kan kuliah di UMI. Bahkan beberapa guru besar di UNHAS itu kan kuliah S2, S3. Dosen-dosen fakultas hukum malah kuliah di UMI. Dosennya, bahkan anak-anak dosen kuliah di UMI. Anaknya Prof. Ahmad Ali, sematawayang satu aja kuliah di UMI itu. Anaknya Prof. Soekarno Wureira, hampir semua anaknya kuliah di UMI. Padahal dia, beliau ini adalah legenda-legenda UNHAS semua. Semua ya anak cucunya Mustamin Dema Tutu kan mantan dekan fakultas semuanya. Nah, yang menariknya di situ Pak Prof, kenapa sampai terbahasakan bahwasanya banyak alumni, bahkan alumni PTN sekelas UNHAS saja ini Pak Prof yang memilih kuliah di UMI. Mungkin salah satu pertimbangan dari faktor biaya mungkin juga Pak Prof. Bisa dibocorkan biaya di pascasarjana Pak Prof? Jadi begini, pascasarjana UMI adalah merupakan pascasarjana yang termurah. Termurah di seluruh Indonesia. Wajar, berarti wajar kalau misalnya peminat banyak ini Pak Prof. Iya, karena coba kita bandingkan. UNHAS saja misalnya S2 hukum, ya, S2 hukum. Di UNHAS itu kan lebih 10 juta per semester. Di UMI itu hanya 7.500. Misalnya di Unibos. Di Unibos itu ya memang cuma 6 juta. Tetapi setiap belanja mata kuliah bayar lagi. Iya. Belanja SKS. Sistem SKS. SKS. Dalam satu SKS bayar sekian. Akhirnya apa? Akhirnya kan mahal juga, lebih mahal. Betul. Iya. Jadi saya berani menjamin bahwa pembayaran biaya kuliah di UMI itu paling murah di seluruh Indonesia. Apalagi saya dengar-dengar UMI Pak Prof, katanya kalau yang mahasiswa yang berprestasi dapat diskon malah. Dapat diskon 50%. Iya. Jadi kalau alumni S1 masuk 10 besar itu dapat diskon. Dapat diskon itu ya tentu 10 besar itu dengan surat ya keputusan rektor. Jadi mungkin yang menjadi dasar selain ketersediaan tenaga pendidiknya, tenaga pengajar dan dosen termasuk satu lagi, kenapa anak-anak pembesar itu cenderung dikuliahkan di UMI karena UMI itu punya keunggulan. Keunggulannya itu adalah ingat bahwa begitu lulus menjadi mahasiswa maka ada kewajiban masuk di pesantren. Iya. Jadi kayak ospek itu diganti dengan pencerahan kalbu. Ya. Lalu kemudian setelah mahasiswa itu ada program pesantren itu selama 1 bulan. Di Padalampe ya. Iya. Nah, itu tentu dengan yang non muslim itu dibuatkan pola dan sistem sendiri. Bisa non muslim juga masuk. Non muslim itu kita kerjasama dengan informasi yang baru buat saya. Kita kerjasama dengan misalnya pendetanya.
kita di pasar sarjana itu kan ya sekitar 15% itu kan non muslim, cukup besar. Menarik, menarik. Ya, mereka yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya yang Katolik, ya semua kuliah di UMI, dan saya kira dosen-dosen kita itu tidak ada perlakuan berbeda, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau mungkin dari saya sendiri, Pak Prof, dari sisi kesiapan atau program dari Pak Prof sendiri, apa yang belum tercapai, Pak Prof? Kalau misalnya Pak Prof misalnya pasca sarjana menargetkan ingin menuju Smart University dan World Class University, ya, apa yang belum tercapai, Pak Prof? Iya kan begini, saya sendiri itu diberi amanah sebagai direktur itu sejak bulan April yang lalu, ya. Nah, oleh karena itu ya saya menjadi penerima amanah ini ya baru sekitar 8 bulan ya, 8 bulan lebih ya, ya hampir 9 bulan lah. Ya 8 bulan lebih ya. Tetapi ya 8 bulan ini alhamdulillah kami sudah berhasil ya melakukan penataan ya penataan sistem ya, terutama yang berkaitan dengan regulasi ya. Nah, di pasca sarjana itu peraturan akademik kita A sampai Z itu sudah lengkap. Ya, SOP ya yang berkaitan dengan akademik, SOP berkaitan dengan keuangan ya, SOP yang berkaitan dengan kemahasiswaan semua sudah lengkap. Nah, semua regulasi itu kita rumuskan dengan mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh universitas. Tentu universitas itu merupakan penyebaran dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya, misalnya keputusan menteri ya, atau undang-undang pendidikan dan sebagainya ya. Nah itu lalu kemudian yang kami capai itu adalah prodi-prodi yang tadinya belum terakreditasi karena dia prodi baru, alhamdulillah sudah terakreditasi semua ini dalam 8 bulan ini. Dari 14 ini akreditasi semua sudah A, Pak Prof? Iya, A. Ya, yang prodi baru ya B ya. Oh iya. B, karena tidak bisa langsung ya. A ya. Itu. Dan insya Allah target kita ke depan di antara 16 prodi ya, kita targetkan itu 80% minimal itu unggul semua ya. Nah sekarang ini kan unggul sudah, jadi tahun ini ada 10 prodi yang divisitasi akreditasi, semuanya sudah terkirim semua borangnya. Dan alhamdulillah 4 prodi sudah divisitasi oleh asesmen lapangan ya. Di antara 4 prodi ini ada 2 prodi yang sudah keluar SK-nya tentang status akreditasinya, dan dua-duanya itu keluar dengan unggul. Iya, unggul. Nah, ini ada 2 yang baru-baru visitasi ya. Kita tunggu hasilnya dalam ya 1 minggu ini. Tapi saya dengar bocoran itu dua-duanya juga unggul. Jadi insya Allah 4 unggul. Dan ada 6 prodi lagi ya yang divisitasi minggu ketiga Februari. Kemudian ada yang divisitasi misalnya prodi dokter ilmu hukum itu divisitasi tanggal 6-7 Maret. Kemudian menyusul magister ilmu ekonomi. Kalau magister ilmu ekonomi kan memang selama ini sudah unggul. Yeah. Ke-
Kemudian menyusul magister teknik sipil, ya. Jadi ada 6, jadi 10 semua. Nah, kita harapkan di antara 10 yang visitasi ini, insya Allah 9 unggul. Insya Allah. Nah, terakhir Pak Prof, buat para teman-teman atau masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang akademiknya ke Pascasarjana UMI, apa yang menjadi imbauannya sebagai Pak Prof sebagai Direktur Pascasarjana UMI untuk memilih berkuliah di UMI, Pak Prof? Iya, jadi saya kira kepada segenap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi masyarakat Makassar dan sekitarnya, bahwa Pascasarjana UMI ini adalah merupakan tempat untuk menempuh pendidikan terbaik. Nah, terbaik itu oleh karena yang pertama dihuni oleh pengajar-pengajar yang punya kualifikasi. Betul. Ya, profesor ya. Jadi profesor kita yang dosen kita yang profesor ini kan lebih 60. Ya, belum lagi dosen mitra kita ya, jadi kurang lebih 100 ya profesor ya. Yang lainnya itu berkualifikasi associate profesor atau rektor kepala ya, di bawahnya sedikit profesor. Dan kita itu yang mengajar itu profesor dan rektor kepala saja. Kalau profesor dan rektor kepala itu ya memang dosen-dosen SDM yang memang selain punya kompetensi, punya jam terbang yang tidak diragukan. Jadi memang program setara program S3 mungkin misalnya, dia memang harus mengajar semua dari profesor. Satu lagi plusnya itu adalah kurikulumnya ya, kemudian muatan materinya, subnya itu dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai etika gitu. Jadi kuliah di UMI itu bukan hanya cerdas ya secara akademik ya, tetapi ya juga cerdas secara etika moral. Nah, oleh karena itu ketika menjadi alumni UMI itu ya sekaligus ya menjadi duta, menjadi dai untuk menebar kebaikan di masyarakat. Istilahnya adab lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Jadi UMI akan menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Jadi bukan hanya berkah buat mereka yang muslim, masyarakat muslim, tapi juga masyarakat yang non muslim. Dan itu terbukti. Dosen-dosen UKIP misalnya, Universitas Kristen Paulus itu kan kuliah di UMI. Iya. Dan kita di UMI juga tidak pernah mempersoalkan karena dia dari agama lain sehingga dipersulit, atau tidak. Justru kita memberikan contoh kepada mereka bahwa UMI yang memang milik umat, karena UMI itu ya meskipun swasta tapi tidak ada ya, tidak ada perorangan yang punya. Jadi UMI itu bukan milik perorangan. Jadi UMI itu swasta tapi UMI bukan milik perorangan, bukan milik golongan, adalah milik umat, milik masyarakat. Karena UMI itu wakaf. Berbeda dengan perguruan tinggi swasta lain, misalnya misalnya Unibos, yayasan ketuayasannya itu Aksa Mahmud. Demikian juga perguruan tinggi lain. Jadi memang UMI itu adalah swasta, tetapi eksistensi keberadaannya itu sama dengan perguruan tinggi negeri seperti UNAS. UNAS siapa yang punya? Masyarakat kan, pemerintah. UMI juga begitu, masyarakat. Tidak ada yang mengklaim bahwa saya punya UMI. Nah, oleh karena itu UMI berkembang pesat oleh karena memang profesional
yang bisa mengancam profesionalisme itu kalau apa manajemen keluarga yang terlalu dominan, ya, seperti pengalaman PT-PT lain, misalnya di Jawa itu ada Universitas Trisakti ya. Yang dulu memang bersaing dengan UI ya, bersaing dengan PTN-PTN yang ternama, tapi karena bagaimanapun juga dia adalah yayasan yang dimiliki oleh perorangan, terjadi konflik. Seperti UPRI dulu kan ya, besar, konflik, ahli warisnya berkelahi, saling membuat. Kalau UMI tidak ada, tidak ada istilah ahli waris, tidak ada. Karena UMI itu badan wakaf. Ya, badan wakaf. Yang punya adalah umat. Ya. Itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan perguruan tinggi yang besar seperti UNAS. UNAS sekarang sesungguhnya itu sudah swasta juga karena sudah PTNBH, BTH. Perguruan tinggi berbadan hukum. Ya. Pemerintah tidak lagi membantu melalui APBN, tetapi disuruh mandiri. PT-PT besar sekarang itu disuruh mandiri. Dia menggaji dosennya, pegawainya, kemudian biaya operasional itu dengan pemusuhannya sendiri. Apa bedanya dengan UMI yang memang sejak awal memang sudah mandiri? Betul. Iya. Ya. Jadi insya Allah UMI akan eksis menjadi perguruan tinggi andalan masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia Timur, ya akan eksis sampai dunia ini masih eksis karena yang punya adalah umat. Oke, sekian mungkin pada pembahasan kali ini terkait Embracing University dan menuju World Class University di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Pak Prof. Nah, jadi tidak ada alasan atau tidak ada keraguan ketika misalnya yang bagi masyarakat atau yang ingin melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana UMI terkait cita-cita UMI ini yang memang sangat-sangat apa istilahnya, Pak Prof, menjadi tujuan akhir semua orang-orang yang mengajar akademiknya, Pak Prof. Ya, saya tambahkan lagi, Pak. Jadi di UMI itu tidak ada orang yang tidak selesai gara-gara uang, gara pembayaran. Tidak ada DO. Kalau berkaitan dengan pembayarannya, DO itu berkaitan dengan masa studi yang lewat dan itu memang diatur oleh sistem pemerintah yang atur. Iya. Kalau S2 begitu, ya. Kalau S2 begitu lewat 4 tahun kan hilang di database-nya PDDIKTI. Nah, kita di UMI, ya kalau tidak bisa membayar dikasih fasilitas mengansur. Kalau semester yang berjalan belum ada uangnya, tetap ikut. Jadi tidak ada, selalu dicarikan jalan keluar. Nah, kalau di UNAS atau UNEM, begitu tidak membayar pada tanggal tertentu yang merupakan batas akhir, itu kan langsung cuti akademik. Ya, tidak bisa mengurus KRS. Tidak bisa mengurus KRS. Kalau kita ya masih ada solusi, apakah diangsur atau apa dan sebagainya, atau kalau dia selesai tapi setelah selesai baru dia urus ada uangnya baru ambil jasanya, macam-macam. Semua ada solusinya. Siap. Ya, makasih Pak Prof. Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH, ya. Direktur Pasca Sarjana UMI atas kesediaannya hadir di podcast Harian Rakyat Sosial bersama kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.